وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Ayat yang ketujuh ini dan setelahnya masih berbicara tentang dakwah yang dilakukan oleh jin muslim yang mendengarkan Al-Quran dari bacaan Rasulullah SAW dalam salatnya. Kemudian di ayat yang ketujuh ini Allah menceritakan bahwa sebagian jin yang berdakwah itu meyakinkan atau mendakwahkan ya kepada jin yang belum beriman agar mereka meyakini akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan. Wa annahum dhannu kama dhanantum. Sesungguhnya mereka jin-jin itu kama dhanantum, mereka memiliki keyakinan sama seperti keyakinan kalian. Siapa kalian yang dimaksud? Orang-orang musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy. Apa keyakinannya yang sama antara jin yang kafir dengan orang-orang kafir Mekah? Alla yab'atsallahu ahada. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun di hari kiamat nanti. Berarti apa? Sama-sama mengingkari hari kebangkitan. Gitu ya. Ini yang dikabarkan di ayat yang ketujuh. Iya. Setelah para jin muslim berdakwah kepada jin yang lainnya, ternyata mereka mendapati hal yang sama pada manusia yang kafir terkait dengan apa? Keimanannya terhadap hari kebangkitan. Hadza siratun mustaqim.